Komplotan maling terekam kamera CCTV di Starbucks Cafe Grand City Mall, Surabaya. Mereka mengambil tas berisi uang, handphone, dan barang berharga milik seorang dokter bernama Hendro Gunawan. Pada adegan pertama ini, terlihat dua orang mencuri tas pelanggan Starbucks tidak lebih dari 15 detik. Pada adegan lainnya, ada empat orang yang berbagi peran. Dua orang sebagai pengawas situasi dan mengalihkan perhatian korban. Seorang pelaku berperan sebagai pengambil barang dan satu lagi bertindak sebagai penerima hasil curian. Satu dari empat maling itu diketahui bernama Posa Sukmawandana, umur 20 tahun. Ia tertangkap tim anti bandit Polrestabes Surabaya. Pemuda asal Kramat Jati, Jakarta Timur itu digulung polisi di Cililitan, Jakarta. Kini, tim anti bandit masih memburu tiga pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.